Pemirsa, ribuan jemaah calon haji dari 5 kloter diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Juanda pada hari pertama keberangkatan jemaah haji. Para jemaah langsung berangkat lewat layanan Fast Track atau Mecca Route. Keberangkatan jemaah haji pada hari Minggu 12 Mei kemarin dilakukan untuk 4 kloter asal Bojonegoro dan 1 kloter dari Kabupaten Lamongan. Jumlah jemaah haji yang diberangkatkan sebanyak 1.850 orang, termasuk 25 petugas yang mendampingi. Tahun ini, Bandara Juanda melayani 106 kloter dengan total 39.226 calon jemaah haji dari Jatim, NTT, dan Bali. Jadwal keberangkatan dimulai sejak 12 Mei hingga 10 Juni mendatang. Para jemaah ini berangkat dengan layanan Fast Track atau Mecca Route, yang artinya pelayanan pemeriksaan dokumen dilakukan di Bandara Juanda dan bisa langsung beribadah saat tiba di Tanah Suci. Kemudian pelayanan di Surabaya sendiri tahun ini ada yang berbeda, yaitu kita melaksanakan Mecca Route, yang mana pemeriksaan imigrasi yang mesinnya dilaksanakan di Mekah itu akan dilaksanakan di Bandara Juanda Surabaya. Nantinya para jemaah haji yang akan melaksanakan pada saat mendarat di Mekah atau Madinah sudah tidak ada pemeriksaan imigrasi lagi, sehingga para jemaah bisa langsung menuju ke tempat ibadah. Isak tangis haru warnai pemberangkatan jemaah calon haji kloter awal asal Kabupaten Lamongan menuju ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Kantor Kemenag Lamongan mengingatkan jemaah calon haji untuk selalu menjaga kesehatan di tengah cuaca panas di Tanah Suci. Beginilah isak tangis haru saat pemberangkatan 1.509 jemaah calon haji kloter 6 sampai 10 asal Kabupaten Lamongan. Keluarga jemaah calon haji tidak mampu membendung air mata haru saat akan ditinggalkan para jemaah menuju ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Total sebanyak 1.880 jemaah calon haji asal Lamongan tergabung ke dalam 6 kloter awal pemberangkatan. 6 kloter ini diberangkatkan 3 tahap dan seluruhnya sudah ada yang terbang ke Tanah Suci. Seluruh jemaah calon haji yang diberangkatkan diminta untuk tetap menjaga kesehatan dengan banyak mengkonsumsi air putih dan makanan yang sehat. Saya tekankan kepada ketua rombongan maupun petugas kloter kita untuk antisipasi terhadap cuaca ekstrim Arab Saudi yang saat ini hampir mendekati 50 derajat Celsius. Ini kami menekankan bagi jamaah, terutama jamaah lansia, untuk senantiasa menjaga kesehatan dengan banyak minum vitamin dan memperbanyak minum air putih atau air zam-zam. Dan